Ini adikku. Kita mau ke Kopang. Mau? Jalan. Jalan. Sekalian beli bu. Nah. Sisi keda. Dadah. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di Kopang dan kita masuk di sebuah perkampungan di mana di dalamnya itu semua penduduknya menjual berbagai tanaman hias. Dan saat kita masuk ke gang-gang dalam perkampungan tersebut, kanan kiri semuanya banyak banget yang ngejual tanaman-tanaman hias. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu tokonya. Dan ternyata di dalam toko ini itu banyak banget jenis-jenis yang dijual. Ada kaktus, ada anggrek, ada tanaman-tanaman gantung dan jenis-jenis bunga hias lainnya. Nah, di sini macam-macam juga harganya. Ada yang dari harga 6 ribuan untuk kaktus sampai ke harga yang 200 ratusan ribu gitu deh. Pokoknya macam-macam banget jenisnya. Nah, ini kita masuk ke dalam suatu ruangan yang di dalamnya itu isinya cuma anggrek-anggrek aja. Jadi di situ banyak banget jenis anggrek, ada anggrek bulan dan lain-lain. Jadi pokoknya di sini dijamin puas banget pilihannya. Kita bebas banget untuk memilih dari harga yang murah 45 ribuan sampai tadi 45 ribuan. Hasil perburuan kaktus kita. Oke, jadi aku beli beberapa kaktus, ada 6 jenis gitu. Nah, sampai rumah aku ganti dengan pot warna putih karena nanti rencananya mau aku pasang di dalam ruangan. Nah, ditambahin batu-batu putih ini biar lebih bagus. Oke, sekarang waktunya menata si kaktus-kaktus mini aku ini ke dalam rak. Jadi rak ini dibuatin sama suami dari kayu jati Belanda yang emang khusus dibuat untuk naruh si kaktus-kaktus mini ini. Jadi rak ini sama kaktus-kaktus ini aku taruh di ruang tamu, pojokan ruang tamu gitu di atas meja, dan hasilnya bagus, bagus banget.